Kali ini saya akan berbagi cara belanja di Xiong Mama online. Ya, kita bisa download aplikasinya di Play Store. Nah, ini Xiong Mama aplikasinya ini ya. Yang gambar ini kita klik. Terus di sini kita bisa lihat ya, kita bisa belanja sayuran ya, buah-buahan. Pengirimannya sangat cepat di sini. 3 jam ya, 3 jam sudah bisa terkirim. Atau kita bisa belanja melalui situs webnya ya, di sini di Google ya, Show Mama. Ini situs webnya ya, M Happy Shopping ini. Oke, kita klik M Happy Shopping. Nah, ini ya, kalau di situs webnya kita bisa diterjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, tampilannya kayak gini ya. Terus kita bikin akun dulu. Ini di bawah ini ada baris bawah ini ada gambar orang ini, nomor, kita klik. Terus kita klik yang merah ini. Kita daftar akun ya pakai nomor HP. Ini diisi nomor HP. Terus setelah itu klik ini yang hijau ini. Oke, kita klik lagi yang ini. Ini nomor kodenya sudah masuk. Kemudian yang kolom ini bawahnya kita isi nama. Terus kata sandi. Kemudian kata sandi lagi. Oke, sudah selesai ya. Terus kita klik yang ini, kota hijau lagi. Kita klik sini. Oke, kita sudah daftar akun ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah punya akun. Oke, sekarang kita mulai belanja. Untuk pembelian 499 ke atas ini bebas ongkos kirim ya. Nah, di sini umpamanya kita mau beli apa? Sayur ya, apa makanan lainnya? Nah, contohnya kita mau beli nih. Ini no mi fan. Ya. Terus kita tinggal klik tambahkan ke troli. Terus klik konfirmasi. Nah, ini sudah masuk di keranjang. Kemudian kita pilih lagi mau beli apa. Kemudian kita klik ini, keranjang.
Oke, ini belanjanya. Kemudian kita klik ini, yang orang ini. Yang ini kita tulis jenis kelamin, ya. Ini Nona. Terus kota mana? Taipei. Distrik Chongqing. Sini jalan. Jalan Shenzhen Nanlu. Terus bawahnya ini kita klik Cipai. Setelah diisi, ya ini selesai. Kemudian centang ini dicentang. Oke, terus kita klik yang ini. Kemudian kita klik ke sini, ini. Kita pilih tanggal pengiriman dan jam, ya, di sini. Nah, contohnya ini jam segini. Terus kita klik ini yang orange, ya. Oke, di sini sudah tertera jadwal pengiriman produk. Belanjaan kita nggak ada 499, ya. Ongkos kirim 100. Terus klik langkah selanjutnya. Di sini ada nih pembayaran tunai, ya, COD. Terus ini fakturnya, ya. Oke, kemudian kita tinggal klik langkah selanjutnya. Selamat mencoba.